Oke teman-teman, aku di sana lihat musuh satu, aku kejar pakai sabel nomu. Ini dia sakit lah, pasti kan lo itu. Ya udah, aku takut sama ini, tapi aku pindah dulu, end dulu ini. Udah di end. Cuma tadi dia tuh bawa mobil monster ya. Itu kalau ngelindas udah sakit banget. Ya udah, aku lihat lagi. Tuh, kena kembali lagi ke. Bayangkan soalnya tadi musuhnya masih ada tiga di bawah, makanya aku kembali dulu ya teman-teman. Aku samperin ke bawah, langsung balik ke bayangan karena musuhnya masih tiga di bawah. Terus habis itu aku mau majuin lagi, kita skip lagi ya teman-teman. Di sana aku besar teman-teman biar musuh lagi di bawah. Sakit SKS-nya, mantap SKS-nya. Kita samperin untuk kill dulu dan jangan biarkan dia recover. Aduh sakit banget dari kanan kiri musuhnya guys. Cerita hari ini aku ngendap di atas balikku sambil nunggu musuh. Nah itu musuhnya dateng kan. Mantap pakai SKS dari atas. Itu dapat kill satu. Kita skip lagi ya teman-teman. Nah itu ada lagi teman-teman di batu. Mau ngapain pakai glowol, pasti dapat catat. Kenop lagi. Kill 2. Kerja bagus. Baru dapat kill 2 ya teman-teman. Di sana dia ngelootin airdrop, tapi dari sini nggak kelihatan karena jauh teman-teman. Aku coba loot lagi ya teman-teman. Teman-teman, cerita hari ini aku ngendong di atas ya, di batas baliho nih. Aku di bawah nembakin musuh, tapi musuhnya pintar banget. Dia selalu nutup glowal. Nah di sini aku lihat lagi teman-teman, mau coba untuk merepel lagi musuhnya karena temanku udah di N1. Nah di sana aku mau lihat, nah itu dia di atas gedungnya satu. Apa aku bisa mengenya? Nah aku bawa dapat satu knock lagi. Wih, tuh pelurunya lari di samping.